dina Ramadan. Allahumma rabbi sarana sidurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya Rabb. Lambung dipayun puja sinadan puji orang sami-sami panjatkan ke Allah anu maha suci. Salawat sinadan salam ayo makrunan bertakdim. Mudah-mudahan dicurahkan ke pemimpin sadaya alam yakni Habibana wa Khalilana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarang tahilah selawat senarang salam dia mugi-mugi masih dicurahkan ke para keluarga nak kanjeng Nabi sarang ke para sahabat-sahabat nak ke para tabiin wabil khusus urang sadayana anu hadir dina ieu sorotan masing kenging magfirah sarang pangampunan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wilujeng sonten anak-anak. Halo. Hai. Semangat? Semangat ya. Kunaon Ibu Imas tumben nyariosna bahasa Sunda? Ayeuna aya pelanturan kedah diadengkeun nganggo bahasa sendiri, bahasa nyalira nyaeta bahasa Sunda. Tapi aya aturan murabalik duduk biasa duduk. Calik ngulung wae. Teu biasa calik dengan kosen di warung calik, aya duduk mah langsung calik. Calik. Ngulung wae. Jadi ya, anu gaduh FD aya anu cantosna dina bahasa Sunda terang. Nah, kituna di antawisna kumaha di sekolah setrika jeung tembo digalakeun nyarios dipawit patepang dugi ka uih pembelajaran nama bahasa Sunda. Kumaha kabarna adik-adik anu gareulis anu karasep sehat? Allah parantos masihan nikmat anu kacida abdulna nya eta nikmat damang salira urang sehingga urang tiasa dongkap karena pangulemna rerencangan urang saderek urang nya eta Neng Cantika Komala Putri dinararaga tasyakur binikmah rehna Neng Cantika Komala Putri dina dinten ayeuna kaping sabaraha ayo siapa saha terang pinter kaping 21 sasi Februari. Alhamdulillah eta nganana Neng Cantika usiana pas genep tahun dina pada syariat nganama hitungan ayeuna yuswa urang teh berkurang. Allah tos nangkoskeun misalkan berapa sabaraha tahun dikurangan genep eta ngaranna nambihan hakekatna nama mirang-mirang. Mudah-mudahan kaya dia tujuan sareng maksadna ieu mamahna Neng Cantika sareng ramana sareng nenekna ngayakeun ieu acara teh nyaeta hoyong pidoana ti sadayana. Kahiji mudah-mudahan Neng Cantika dipaoskeun usiana. Amin ya rabbal alamin. Sareng disehatkeun jasmani sareng rohanina. Amin. Diparekeun rezekina. Amin ya rabbal alamin. Sing dijantenkeun murang kalih anu salehah. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah matur nuwun wa wakil tiyang cantika sareng keluargina karena kadongkapan para ibu sadayana sareng rerencanganna kamu menghadirkan acara anu kacida berkahna. Kanggo tambih-tambih berkah kalesan ayeuna sasih rojab sasih anu agung langkung agung nunggu Allah urang ayeuna sasarengan maos doa heula nya. Awas upami teu ngariringan maos doa sareng ibu mungkin moal dikasih sesuatu ti mamahna atawa ti Neng Cantika ya. Bade ngiringan ka doa. Siap deh. Ayeuna orang ngadoa heul. Coba tiasa teh masih apa tepukna? Supaos ayeuna anu teracan sakola kami taun, nu sakola mah tiasaeun tepuk. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, tepuk semuanya. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Duduk ya, caliknya. Ya dukungnya pada calik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa qayyum qadim alim. Taubatan 'abdun lillah yaqul nafsi ridallahu lakum wa la ta'lamu. Awas snack-nya mau dipasihan. Ayo calik deui. Mau dipasihan besek. Ilah hadratin Nabi Mustafa sallallahu wasallam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanil kami ajma'in al-fatihah.
Yeah.
Al-Fatihah. Alhamdulillah, orang sadayana para pesami-sami manjatkan doa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuhunkeun ka Allah, mudah-mudahan riungan anu berkah munggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berkah tehnya eta zada fil khair, tambah-tambah atau nanti tambih-tambih dina kasaean. Amin ya Rabbal Alamin. Sarang mudah-mudahan segala pengorbanan keluarga nak Neng Cantika Komala Putri, mamah nak, ramah nak, eyang nak, kakek nak, mudah-mudahan berkah nak sasih rojat iya masih di gentos yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Terang ke acara salah jenang naon tah. Ayo, naon tak? Kan sering nyaksian anak ulang tahun teh acara tiup lilin. Siap, saha anu banten anu bade janten artisna ataukah Pak Badut? Ataukah Pak Boboiboy ataukah Pak Doraemon mangga? Siap-siap ya. Pada ngomong musik siapkan musik. Putar musik. Orang miring bingah ke teman-teman teh, ke sesami umat Islam teh, sodakohnya anak-anak mangga. Disilahkan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. 1, 2, 3 selamat.
Jadi anak yang soleh, amin ya robbal alamin. Rangkaian acara dari baca doa, acara tiup lilin juga potong kue dan acara suap-suapin mungkin mamahnya, ayahnya, nggak ada ya, mana ayahnya, neneknya mana ada gak? Sekarang lanjut acara. Mungkin sebelum acara apa ya acaranya AA Emon dan AA itu yang satu apa tuh Boboiboy kita ada satu biar berkah ya. Coba siapa yang hafal doa sayang mama dan papa? Aku. Kita ambil dua orang. Oh, itu mah murid aku semua. Ambil dua orang Taju sama Ramdan ke depan. Maju depan. Oh, boleh. Sebentar ya. Biar tambah berkah sebab anak soleh dan solehah itu diantaranya anak yang selalu sehabis melaksanakan sholat mendoakan kepada kedua orang tua. Nah, aku sapa kalian ya. Apa enggak awas isin ke. Ayo, pegang. Bismillah dulu, Bu. Ayo bismillah dulu. Satu ciri anak yang soleh dan soleh setiap habis melaksanakan sholat anak itu bersimpuh di sejadah mendoakan kedua orang tuanya. Terus mangga acaranya kami persilahkan ke dua lagi spesial ya. Mau pamit dulu ya. Itu dulu. Rabbana atina fiddunya
salah tanggal. Karena yang ada di video. Jongkok badutnya, jongkok, jongkok badutnya.